Di tengah mahalnya harga kebutuhan pokok di pasaran, sebuah warung nasi pecel di kota Probolinggo, Jawa Timur justru menjual dengan harga sangat murah, pemirsa. Harganya yakni Rp4.000 saja. Dengan harga segitu Anda bisa menikmati seporsi nasi pecel lengkap dengan es teh manis. Berlokasi di Jalan Maramis, Kelurahan Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur. Sebuah warung nasi pecel Mbah Sri milik Mbah Suki Wiono ini selalu ramai diserbu pembeli. Setiap pagi hingga siang hari, puluhan orang rela antri untuk mendapatkan nasi pecel di warung ini. Yang harga satu porsinya cukup murah dan rasanya sangat istimewa di lidah. Dengan harga Rp4.900, Anda sudah bisa menikmati sajian nasi pecel bersama rempeyek dengan segelas teh manis. Tersedia juga lauk lain seperti telur mata sapi, sate komo, dan juga menu lainnya yang menambah kelezatan. Setiap hari sekitar 50 kg bumbu pecel atau 500 porsi nasi pecel ludes diserbu pembeli dalam waktu 5 jam. Peluang di saat kita sudah naik harus berani banting. Akhirnya orang kan terperanjat, loh kok bisa murah, rek? Ya murah. Padahal lombok muda, beras muda, lom muda, minyak muda. Apalagi pasca Ramadan ini diberikan turun ternyata sudah naik. Amat sangat membantu ya mas ya, karena untuk kalangan ekonomi menengah ke bawah, ini udah harga dengan harga Rp4.900 itu udah sangat banget membantu. Udah sangat membantu banget karena udah dapat minum es teh dan juga atau teh hangat. Selain rasanya yang lezat, nasi pecel Mbah Sri menjadi pilihan yang tepat di tengah melonjaknya harga sembako, dan warung ini pun menjadi buruan warga setempat. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan.